Pemerintah Merangin memastikan sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP sederajat yang di luar daerah perlintasan seperti Tabir Barat, Tabir Timur, Nalo Tantan, Jangkat, Jangkat Timur, dan lainnya di tahun ajaran baru ini akan mulai beraktivitas seperti biasa dan belajar tatap muka akan dilakukan. Namun untuk sekolah yang berada di perkotaan seperti Bangko, Tabir, dan lainnya, besar kemungkinan juga akan mulai masuk namun sistem belajarnya diatur. Guna menghindari kerumunan dan memastikan siswa tidak berkeliaran di luar sekolah, orang tua diminta mengantar langsung anaknya. Sementara sistem belajar menggunakan sistem shift, pihak sekolah wajib memberlakukan protokol kesehatan. Ya, kita atur sesuai dengan petunjuk dari kementerian, ada 12 item itu pelaksanaan prosedur yang mengajar dalam masa pandemi. Contoh, anak datang diantar orang tua, tidak turun orang tua, tapi anak langsung ke lokasi sekolah, disambut dengan termogen, ya, anak dites suhu. Lutfi Dayat, Jambi TV.